got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dea Khadijah Mahrani dari kelas 9F absen 12. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan bab 4 tentang zakat fitrah. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang mukmin di bulan Ramadan. Kewajiban zakat fitrah berlaku bagi setiap muslim yang merdeka yang memiliki kelebihan makanan satu hari satu malam sebanyak satu sak dari makanannya bersama keluarga. Salah satu contoh zakat fitrah adalah beras. Ukuran zakat fitrah berupa beras adalah 2,5 kg atau 3,5 liter. Ada tiga waktu untuk membayar zakat fitrah. Pertama, waktu ta'jil, hukumnya diperbolehkan. Yang kedua, waktu wajib. Hukum waktu wajib ini diperbolehkan bagi umat Islam untuk membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam atau waktu maghrib sampai dengan sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu lebih utama atau afdal. Waktu lebih utama atau afdal ini bagi umat Islam adalah sesudah sholat subuh sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.